Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Raja Ngurek Bobolokot ya. Kali ini saya mau bikin video bukan tentang mancing belut, berhubungan ada teman kita yang minta bikin tutorial cara bikin ruhitan di ujung mata kail ya. Ada beberapa yang minta, jadi kali ini saya akan membuatkan bagaimana cara bikin ruhit mata kail buat mancing belut ya. Oke, stay tune aja. Nah, dan langkah pertama kita yang harus digunakan adalah tentunya ini per ya, per bekas bahan dari Sanyo di bagian lab atau apa ini, saya kurang tahu ya. Dan yang kedua kita menggunakan capitan ini dari kanvas ya. Seharusnya di sini dikasih lubang biar bautnya di sini. Saya digunakan di sini. Dan yang kedua palu ya. Yang kedua palu ya buat nanti ini kepengin ininya. Dan yang ketiga paling penting ini kikir. Kalau nggak ada kikir nggak bakalan jadi ruhitannya. Dan yang keempat adalah amplas ya, amplas ukuran 180 ya, ukuran 180. Oke, saksikan aja ya cara pembuatannya bagaimana. Stay tune aja channelnya Raja Ngurek Bobolokot. Langkah pertama kita luruskan dulu ini spernya. Kita luruskan dulu pernya ya. Terus kita gepengkan bagian sininya pakai palu. Sudah seperti ini, sudah seperti ini ya, kita potong
pakai tang. Kita potong menggunakan tang ya. Teman-teman, nah di sini baru pakai capitannya menggunakan ini. Udah seperti ini baru pakai capitan. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya berisik, banyak suara kendaraan karena di sini posisinya pinggir jalan, jadi banyak kendaraan. Harap dimaklum aja ya. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman. Putar dulu biar bikin kencang dulu biar tidak mocel sana sini. Nah, udah terjepit seperti ini, baru kita kisruk pakai kikir ini segitiga ya, buat pola ruhitnya. Oke, langsung aja ya kita buat. Bismillah. Nah, oke. Di bagian ininya kita, nah di bagian ininya ya, di bagian ininya kita kikir ya, perlahan-lahan aja biar tidak patah. Teman-teman, jika sudah seperti ini ya, kita menggunakan kikir yang gepeng ya, setengah lingkaran. Oke, saksikan aja terus ya. Udah mulai kelihatan ya. Nah, di sini gunanya ini biar apa, nanti gunanya ruitan ini pas masuk menusuk pada dulu tidak akan mocel, tidak akan lepas lagi. Oke, terus lanjut.
cukup ya seperti ini teman-teman, dan udah cukup ya tajamnya seperti ini, bukan tajam apa, dalamnya cukup, tinggal kita bikin tajam depannya dengan menggunakan, pertama menggunakan ini kikir yang bulat. Oke, lanjut. Kelihatan udah terbentuk pola ya. Sekarang menggunakan kikir ini lagi. Nah, perlahan aja ya nanti dikikirnya. Di sini. Kita kisruk terus. Oke, lanjut. Kisruk sampai sempurna ya. Udah mulai kelihatan ya teman-teman, udah mulai kelihatan. Terus lumayan membutuhkan kesabaran biar hasilnya bagus. Nah, oke teman-teman ya, udah mulai rapi. Kita sekarang bagian pengasahan pakai amplas yang tadi ukuran 180 ya. Lihat. Oke, lanjut lagi. Amplas terus teman-teman sampai rapi, sampai mulus biar amat tajam.
seterusnya teman-teman. Bikin rapi semulus mungkin. Enggak balik aja amplasnya. Dengan amplas kertas. Benar-benar harus membutuhkan kesabaran ya, biar hasilnya lebih mantap. Jangan terburu-buru, santai aja. Kalau ada kopi sambil ngopi teman-teman, biar tambah fokus ya. Udah tajam ya. Lihat udah tajam ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya kepada sahabat Raja Ngurak Bobolokot yang selama ini telah menemani. Terima kasih. Dan untuk yang baru gabung, mohon bantuannya dengan cara like, comment, and subscribe biar tambah semangat kami bikin videonya ya. Karena bantuan kalian dan support kalian sangat berharga buat kami. Terus teman-teman, ini amplas aja nih. Gunanya amplas selain merapikan tapi juga membuat ujungnya ini lebih tajam. Oke, ruitnya sudah jadi teman-teman. Lihat. Duh, maaf nggak ada ini. Nah, pakai ini aja ya biar agak kelihatan. Nah. Cukup ya segini ya.
rakyat. Dan untuk cara penekukannya saksikan aja di video nanti ya, selanjutnya video yang kedua. Kalau ini bikin ruwitan karena kan ada permintaan dari teman-teman kita, teman dari Facebook ya, Facebook Rajang Bobolokot, dan saya buatkan ini sekarang. Oke, nah buat teman yang minta buatan dibuatkan bikin ruhitan, ini udah jadi ya teman-teman. Dan tadi langkah-langkah cara-cara buat ruhitannya, mudah-mudahan dengan saya bikin video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, buat teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Nantikan aja cara video penekukannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bobolokot Nyos.